Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada bersama dengan mentor kesayangan saya, Datuk Dr. Maznah Hamid, Iron Lady of Malaysia. Dan kita bersama-sama tadi dalam satu sesi sangat private dengan cash flow session ni. Dan sekarang saya nak terus kepada Datuk untuk memberikan apa saja input setelah kita lebih kurang dalam 2 jam tadi kita bersama-sama dalam permainan ni. Apa pendapat Datuk? Silakan Datuk. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke dunia cash flow. Bagaimana kita menjana keuangan kita. Sebenarnya saya mengenali cash flow ni sejak saya ingat 10 tahun dulu lah. Dan masa tu saya taklah berapa banyak wang. Tapi pada pandangan saya lah, pengalaman peribadi saya, sebenarnya cash flow game ni ataupun dia cakap how to get out of the rat race, ya. Dan saya mendapati bahawasanya bagi mereka-mereka, terutamanya orang Melayu kita lah, orang yang makan gaji, orang yang sentiasa mendapat pendapatan yang biasa-biasa, ya, sehingga dia mencapai umur 55 hingga 60 sampai pencen dalam keadaan yang susah miskin lah. Jadi saya rasa bila kita mula mengetahui permainan cash flow ini, ianya secara tidak langsung mengajar kita bagaimana untuk keluar daripada kepompong kesusahan, kemiskinan. Dan rat race ni maknanya macam mana kita daripada kehidupan sehari, ya, kita nak orang kata apa, pertama sekali memahami ilmu kewangan lah secara santai, dan kenali potensi kewangan kita. Selama ni kita tak tahu sebab gaji kita banyak tu, kita tak tahu nak tambah, kita tak tahu nak bagaimana nak bayar hutang dan bagaimana nak menambah punca kewangan. Sebab itu termasuk dalam ajaran kita, buku-buku kita lah. Dan peluang-peluang. Saya setelah saya dapat duit sikit lah, baru saya dapat tahu peluang-peluang di luar sana. Orang kata money makes money, macam kita buat uang melalui uang. Jadi kita daripada mainan ni dan apa-apa yang ciri-ciri, yang prinsip-prinsip yang ada dalam ni, dia banyak mengajar kita bagaimana cara terbaik untuk kita double our income, double our money, atau macam mana kita nak membuat investment secara bawah, daripada bawah saya ke atas. Dan juga kesilapan-kesilapan dalam perbelanjaan seharian. Selama ni kita tak sedar. Tambah orang Melayu tak pernah tulis. Pertama yang saya nak ingat, kita ni kena buat penulisan, kena kira setiap hari, buat audit diri, audit ni. Tetapi ya, sebelum ni ada orang yang tak pernah buat penyata pendapatan. Dan melalui ini kita tahu, kita jadi juru audit diri kita, ya, kita kunci kira-kira. Inilah ketikanya. Jadi saya rasa cara-cara mengatur dan keluar daripada kitaran keuangan ni begitu detail dan begitu apa orang panggil, sangat kreatif, innovatif. Dan kita insyaAllah akan keluar daripada ni dan kita berada dalam cash flow quadrant yang sangat, iaitu sebelah kanan, iaitu menjadi usahawan ataupun pelabur, yang saya selalu kongsi dalam motivasi saya lah. Jadi pendek kata, bagi saya lah, cash flow ini adalah untuk semua orang. Adalah satu kemestian dan kewajipan. Macam saya kata, perniagaan kini bukan lagi menjadi suatu pilihan. Sekiranya suatu kewajipan, satu kemestian. Jadi cash flow game ni adalah sesuatu yang amat penting, bermakna dan orang kata apa, suatu kemestian dan kewajipan bagi kita semua. Jadi kalau anda ingin keluar daripada kepompong kebiasaan, kemiskinan, kesusahan, cash flow game adalah jawapannya. Terima kasih Datuk. Jadi insyaAllah kita akan adakan di PWTC pada 7 hari bulan November ni. Jadi apa kata-kata Datuk untuk yang masih belum nak datang? Oh, bagi saya menunggu saat ini, iaitu cash flow ni diadakan dalam bahasa Malaysia. Dan ada diselitkan ciri-ciri keislaman, ya, tata cara orang Melayu kita. Dan saya rasa
adalah menjadi kerugian yang amat besar bagi mereka yang tidak datang. So datang ramai-ramai dan jumpa anda di sana. Assalamualaikum Ustaz, ni Abang Abu. Saya just nak tanya mengenai program mekanik wang yang akan berlangsung di PWTC pada 7 hari bulan November ni. Apa pandangan Ustaz dan apa saranan Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya saya ucap tanya kepada Abang Abu dan semua seluruh tim beliau. Program yang saya faham daripada objektif program yang program ini yang telah digariskan sangat bagus. Yang pertama sekali, betul-betul dia memekanik lah, mekanik untuk mengajar tukang dan juga pasang, iaitulah dari sudut teknik skill untuk kita mengurus duit agar benar-benar boleh berkesan untuk kita menambahkannya. Dalam keadaan juga kita selitkan juga kepentingan dari sudut agama kita, iaitu dari sudut Islam, apakah dia aspek yang perlu kita ambil tahu supaya kita punya duit tu tidak menjadi tuan dan akhirnya kita menjadi hamba. Kita nak duit ni menjadi hamba dan kita menjadi tuan, barulah dia akan betul-betul boleh membawa kepada kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Jadi saya kira dalam program mekanik wang ni, dia akan diseimbangkan dan disepadukan. Dia akan ada apa nama tu, teori, dan dia akan juga ada sedikit apa nama tu, permainan, yang mana permainan itu bertujuan untuk mendapatkan ilmu secara sedikit praktikal dan akhirnya akan dibawa selepas itu ke alam praktikal. Jadi inilah bentuk apa nama, pengisian yang sangat penting, yang bukan hanya dari sudut dalam buku ataupun teori, tapi juga akan terus membawa para peserta kepada bagaimana tata cara yang lebih praktikal untuk berjaya. Jadi saya rasa kita jumpa di sana, insyaAllah. Kepada sesiapa yang datang pada hari itu, saya tak lupa untuk memberi sekeping sejuta seorang sebagai modal permulaan. Dan wang ni saya telah mendoakan apa supaya ia nak double up menjadi jutawan ataupun millionaire atau trillionaire, insya Allah. Datang jangan tak datang.